Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, RJTV Channel, pada pagi hari ini. Salam sehat buat semua rekan-rekanku, RJTV Channel, dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat, walafiat semua. Amin ya robbal alamin. Salam sehat juga buat semua rekan-rekanku, Sinar Jaya, DMI, Teguh Jaya, khususnya Sinar Jaya Group. Dimanapun kalian berada, selamat menjalankan aktivitas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Mudah-mudahan rezeki kita pada hari ini dan seterusnya mengalir deras bagaikan air yang mengalir. Amin ya robbal alamin. Salam satu aspal, khususnya tanpa terkecuali, biarlah debu aspal ini menjadi bukti perjuangan kita dalam mencari rezeki. Oke, baiklah para sahabatku semua. Ini saya masih di Kelampok, pulnya Cipitung di Brebes. Salam sehat tanpa batas pokoknya buat kalian semua dan para sahabatku semua dan para rekan-rekanku semua, Sinar Jaya, DMI Teguh Jaya, dan khususnya Sinar Jaya Group. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin ya robbal alamin. Nah, ini di depan saya ini sahabat, ada satu unit armada kita yang dengan tujuan Pekalongan, ini arah Jakarta. Dan kebetulan hari ini kemungkinan trip saya pada pagi hari ini ikut nomor body 11 RD ini. Saya udah satu minggu ini libur di Jawa ini sahabat, dan pada hari ini alhamdulillah di hari minggu ini saya balik lagi ke Jakarta mulai beraktivitas seperti hari biasanya. Ya, saya ditemanin sama Pak Yanto, dan ini Pak Lukmannya turun ya terus sebelahnya sahabat, ini yang bawanya sekarang Pak Yanto. Nah, ini banyak banget wali yang kayak mau mobil rembutan semua. Nah, itu mobil rembutannya 81G itu masih ada. 53 ini kayak dulu pernah juga rembutan wali, yang kayak 24S ini 24S. 65 itu pernah. Empat PX ini kemarin, iya, sistem rambutan. Nah, itu mobilnya Pak Eman, 14 JX. Sekarang 7X. Oh iya, Pak, ini udah dilepas Pak ya, 7WX dia. Nah, ini kita udah keluar sahabat dari Pul Kelampok. Nah, daerah ini yang lockdown seumur hidup. Brebes ini lockdown seumur hidup ini. Orang udah dibuka semua di sini sendiri yang masih. Ini masuk tol Brebes Barat, Pak ya. Nah, ini udah tiba di pintu tol Brebes. Yanto nah. Opor belah satu. Nah, macet parah sahabatku. Ini ada di depannya tadi kita lihat ada satu truk yang terguling. Ini macetnya parah, macet total banget. Ini sampai berapa kilo? Terjadi di kilometer 191. Bisa puluhan kilo ini Pak Di. Panjang terus ini macetnya, entar numpuk. Kalau itu dia sendiri ya. Yang waktu gede daerah sini Pak ya.
Itu Gunung Slamet yang tinggi itu, bukan, Pak? Hah? Yang tinggi Gunung Slamet bukan yang itu. Slamet. Gunung Slamet bukan yang sebelah sana. Oh, bukan tadi. Ya. Oh, ini daerah Cirebon, Pak, ya. Ini batu yang gede itu, Pak, ya. Nah, ini batu yang viral itu. Paling sebelah sana kayak sebelah sana aja kan gitu, Pak. Tapi penuh juga kayak, Pak. Pak, di pinggir yang sebelah situ. Ah, masih ada, Pak, sebelah sini. G36J ini mobil rembutan dulu ya, Cilacap. Minggu sih ya, rame ya. Oh. Lihat tanggal. Ya enggak, yang kosong. Oh, ini, Pak, kayak yang di samping ini tadi kayaknya. Yang ini samping 4, apa 47 ini apa? Ah, ini dapat enggak, Pak? Oh, nah ya. Iya, ini berderet banyak banget ini hari ini. Nah, ini yang armada yang kita naikin, sahabat, untuk nomor bodinya 11 RD. Ini yang kita ikut tadi dari Kelampung. Ini untuk yang unit kita 11 RD yang dari Pekalongan. Ini yang bawanya Pak Yanto ini. Bentar lagi kita melanjutkan perjalanan. Mohon didoakan semoga kita semua selamat sampai tujuan semua. Nah, kita udah keluar lagi, sahabat, dari rumah makan Cikamurang. Mudah-mudahan kita semua selamat sampai tujuan semua. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, sahabat, udah tiba juga kita di Cipitung Full Sinar Jaya. Tetap ditemanin bersama 11 RT. Enggak dapat
ada perbaikan jalan ini depan, perbaikan depannya. Kita melanjutin lagi ke Bogor ini, sahabat. Setengah hujan setengah enggak ini, sahabat. Nah, depan ini udah hujan ini. Habis total, berarti habis dari sini kita langsung melanjutkan ke terminal Rambutan, sahabat. Alhamdulillah untuk semua penumpang kita yang kita antarin mulai dari Cibitung, Bogor, ini kita balik lagi ke terminal Kampung Rambutan. Alhamdulillah selamat, semua berjalan dengan lancar untuk perjalanan kita hari ini dari ini udah tiba kita di pintu masuk terminal Kampung Rambutan. Alhamdulillah, sahabat, kita udah mau finish berarti. Masih tetap ditemani bersama Pak Yanto. Alhamdulillah sampai dengan selamat. Alhamdulillah, sahabat, ini saya udah tiba di terminal Kampung Rambutan. Alhamdulillah kita semua sehat selalu dan alhamdulillah udah selamat sampai tujuan pokoknya. Mungkin videonya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Yanto.